Brasil tampil tangguh untuk membekuk Serbia dalam duel matchday 1 grup G Piala Dunia 2022, Jumat, 25 November 2022. Seleção membungkus 3 poin lewat kemenangan dengan skor 2-0. Pertandingan di Lusail Iconic Stadium kali ini tidak berjalan mudah bagi Brasil. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Brasil baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua lewat brace Richarlison yang tampil impresif. Menit ke-62, gol yang ditunggu-tunggu Brasil akhirnya tiba. Neymar menusuk kotak penalti di sisi kiri, bola langsung dipotong Vinicius yang coba melepas tembakan ke tiang jauh. Sepakan Vinicius bisa ditepis Panja, tapi bola mendarat tepat di depan Richarlison. Menit ke-73, Richarlison mencetak gol kedua Brasil. Kali ini melalui umpan silang Vinicius dari sisi kiri. Kemenangan ini mengantar Brasil ke puncak klasemen sementara grup G Piala Dunia 2022 dengan 3 poin di matchday 1.